Selamat siang dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kumbho Karno. Ya, kali ini saya akan unboxing lagi lur. Ya, tidak bosan-bosannya unboxing lur. Ya, ya iki powernya sampe numpuk kaya ngene iki lur. Iki speakere urung digawekne box lur. Oke, kali ini saya akan unboxing panel belakang dari box CA ya, yakni input balan dan speaker untuk socket speaker atau speakon. Langsung aja kita buka. Ini tadi sudah saya gunting ya, sampingnya sudah saya gunting tapi belum saya buka ya. Nah, ini saya beli dengan harga Rp75.000 lur. Bisa COD ya. Nah, belinya bukan di saya tapi di sini ya. Oke, langsung aja kita buka lur. Ini lor, nama tokonya ya, bukan toko saya tapi ini tokonya. Oke lor, di sini juga ada tulisannya barang hilang atau rusak oleh ekspedisi kurir bukan tanggung jawab penjual. Barang rusak atau komplain garansi biaya servis kalau ada dan ongkir ditanggung pembeli. Biasa lur ngono iku. Rusak ya dandani dhewe. Oke lur, ini produk dari Tunersis ya. Ya ini. Input balan back panel. Jadi input balan panel belakang. Ini bisa dipasang di box CA. Menurut keterangannya lur, saya juga belum pernah nyoba nih, makanya saya coba. Seperti biasa ya lur. Nah, untuk yang pertama saya biasa unboxing dan review. Untuk video pemasangan nanti setelah atau video berikutnya. Oke, di sini ada keterangannya. PCB fiber ya, FR4 jenis PCB nya fiber ya, ukuran 15 x 7,6, 15 cm x 7,6 cm. Oke. Lalu di sini ada dua mode pilihan, normal stereo atau bridge mono. Ini fungsi dari ini adalah mengurangi noise dan hum serta berkurangnya tenaga suara karena efek ohm dari sistem perkabelan yang jauh, mixer dan amplifier. Tegangan dapat diambil langsung dari tegangan utama amplifier. Cocok untuk box ampli Thunder Gas X-Tron ya, CA XTI XTL apa XTI ini ya. Jadi ini cocok untuk box-box tadi. Jadi input balan ini berguna untuk jika kita menyalakan power atau amplifier di lapangan dengan kabel yang panjang. Jika kita pasang ini bisa mengurangi hum
maksudnya dengung, noise, dan gangguan dari sinyal-sinyal sinyal-sinyal seperti sinyal HP biasanya ya. Sinyal HP itu masuk tut. Nah, itu. Nah, kalau dipasang ini seperti keterangan di sini tidak akan masuk, Lur. Jadi kalau untuk di rumah ya nggak perlulah kalau kita pasang seperti ini. Ya kalau untuk di rumah untuk gaya-gayaan juga boleh lah, nggak masalah. Oke Lur, ini barangnya seperti ini, sudah dilengkapi dengan soket-soketnya. Guys, nah, ini soket-soketnya ya. Oke, kita buka lagi plastiknya biar lebih jelasnya ya. Seperti ini Lur ya. Jadi ini PCB jadi satu tapi dipisah di sini ya. Nah, jadi ini untuk speaker, output speaker ya di sini. Nah, di sini input balanya. Nah, di sini ada untuk saklar bridge ya, stereo dan bridge. Nah, di sini. Nah, ini Lur. Nah, ini selektor untuk kalau kita bridge atau kita jadikan mono atau stereo. Lalu di sini ada juga untuk, nah ini soketnya. Nah, di sini ada output R. Ini volume. Volume di sini anu ya, potensio ya. Nah, di sini potensio, di sini output R, dan di sini output L. Di sini volume juga, volume ini potensio juga ya. Lalu untuk tegangan. Nah, tegangannya di sini, Lur. Nih, tegangannya. Ya. Pakai simetris ya, plus ground negatif. Jadi di sini bisa langsung ambil dari PSU utama. PSU utama itu yang mana? Kalau yang belum tahu, yang ini Lur. Nah, ini namanya PSU utama. Ya, bisa langsung kita dapatkan di sini. Nanti untuk tegangannya Lur. Ya, untuk tegangan bisa di sini. Plus ground negatif ya, ini. Oke, kita lanjut lagi untuk yang ini. Oke, jadi kita ada dua pilihan jack untuk input ya. Yang ini XLR, yang ini Canon biasa, jack biasa, tapi pakai stereo juga ya. Jadi ini XLR yang atas, yang ini jack biasa ya, jack Canon biasa. Lalu ini speakon. Untuk speaker ya, speakon, dan lalu nanti di sini kita bisa pasang bedding pos ya, bedding pos. Nah, di sini. Nah, ini untuk soketnya, biar kalau kita tidak langsung disolder kita bisa lewat sini nanti dipasang skun. Oke. Seperti itu ya Lur ya.
Untuk pemasangan di video selanjutnya, silakan tunggu dan saksikan video selanjutnya, Lur. Oke, terima kasih telah menyaksikan video-video saya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.